Ketika Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan seluruh alam, ketika seluruh langit-langit telah dibangkitkan oleh Allah tanpa tiang, ketika syurga telah disiapkan, sungai-sungai telah dialirkan, jurang-jurang neraka telah pun dikorek oleh Allah, ketika tujuh petala langit telah pun siap diciptakan oleh Allah, ketika para malaikat diciptakan oleh Allah, ketika setelah seluruh jin diciptakan oleh Allah, dan akhirnya manusia yang terakhir sekali diciptakan oleh Allah, Allah mengumumkan bahawasanya di kalangan seluruh makhluk yang telah diciptakan olehku, yang paling aku kasih dan paling aku sayang ialah manusia. Kerana itulah ketika mana Nabi SAW menyebutkan suatu kisah yang akan berlaku di Padang Mahsyar, yang akan berlaku di alam akhirat, yang akan disaksikan oleh sebahagian makhluk, dibongkarkan oleh Rasulullah SAW akan kejadian dan keadaan itu. Iaitulah kata Nabi, "Tidakkah kalian tahu? Sesungguhnya aku mengetahui satu perkara," kata Rasulullah, "iaitulah aku tahu lelaki terakhir yang keluar daripada neraka, dan dia adalah lelaki terakhir yang masuk ke dalam syurga." Nabi melihat lelaki ini keluar daripada neraka jahannam, lelaki yang terakhir setelah habis dosanya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan lelaki itu kerana di dalam lelaki itu masih berbaki sezarah iman. Kemudian dia melintasi sirat. Selesai sirat, dia sampai depan pintu syurga. Dia nampak sebatang pokok yang besar. Lalu lelaki ini pun menyebut dan memohon, "Ya Allah, izinkan aku untuk mendekatkan diriku kepada pohon besar itu. Boleh tak ya Allah? Izinkan permintaan aku satu aja." Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, cuba tuan-tuan tengok dengan siapa lelaki ini berbicara dan berbual ketika itu. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia yang terakhir masuk syurga, masih lagi dinantikan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri yang menjemput, menanti kedatangannya untuk masuk ke dalam syurga. Allah izinkan lelaki itu, tetapi dengan syarat, kata Allah, "Wahai hambaku, sakgi kalau aku bagi hang duduk di bawah pokok ni, bagi hang minum di bawah dengan air yang mengalir di bawah pokok ini, boleh jadi hang minta pula benda yang kedua." Dia kata, "Ya Allah, aku berjanji di depanmu ya Allah untuk aku tak minta dah lepas ni permintaan yang kedua." Maka Allah membenarkan dan meluluskan permintaan pertama lelaki ini. Bila dia duduk di bawah pokok tadi, dia minum daripada sungai yang mengalir di tepi pohon yang pohon tadi. Dia nampak pohon yang kedua yang lebih besar. Lalu dengan muka tak malu, dia kata, "Ya Allah, boleh tak satu lagi?" Lalu Allah berkata kepadanya dengan penuh kasih, "Bukankah baru sebentar tadi kamu berjanji kepada aku untuk tak minta yang kedua?" Dia kata, "Ya, wahai Allah, ini permintaan yang terakhir. Tiada lagi permintaan selepas ini." Allah mengampunkan dia. Allah memakbulkan permintaan dia yang kedua. Sampai di pokok yang kedua, dia nampak pohon yang ketiga. Bila duduk kat pohon yang kedua, dia nampak pohon yang ketiga. Sekali lagi dengan tanpa perasaan salah, dia minta lagi. Dia kata, "Ya Allah, pohon yang ketiga itu lebih rendang, sungainya lebih lebar. Izinkan aku ya Allah untuk duduk di pohon yang ketiga." Berkata Allah dengan penuh kasih kepada manusia, "Ya Abdi, hambaku, bukankah baru sebentar tadi kamu berjanji untuk tidak meminta kepada aku dengan permintaan yang lain?" Dia kata, "Naam ya Rab, aku berjanji ya Allah, kali ini yang terakhir." Apabila sampai di pohon yang ketiga yang paling hampir dengan pintu syurga, dia pergi kat pokok ketiga, dia mendengar bunyi-bunyian daripada ahli syurga, mendengar bunyi-bunyian daripada dalam syurga. Lalu dengan keadaan yang, dengan perasaan yang tak salah, dia kata, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga ini ya Allah." Allah izinkan lelaki ini untuk permintaan yang keempat. Akhirnya dia dibenarkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Kata Nabi SAW, Allah sengaja menukarkan keadaan di dalam syurga seakan-akan ianya penuh. Syurga itu maha luas dan takkan penuh. Akan tetapi Allah nak usik lelaki ini, bergurau dengan lelaki terakhir ini. Allah buat seolah-olah syurga tu penuh. Dia masuk dalam syurga, dia keluar, dia kata, "Ya Allah, syurga telah pun penuh." Kata Allah, "Tak penuh, masuklah." Dia masuk kali yang kedua, dia tengok penuh. Dia masuk kali yang ketiga, dia nampak penuh. Akhirnya dia keluar. Ketika mana kali ketiga dia keluar, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman kepada lelaki, "Wahai lelaki terakhir yang masuk ke dalam syurga, ingat tak kamu akan kemewahan dunia?
Dia kata, ya, ya Allah, aku ingat kemewahan dunia. Lalu kata Allah, aku kurniakan kepada kamu sekali ganda dunia, dua kali ganda dunia, tiga kali ganda dunia, empat kali ganda dunia. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada lelaki ini, aku menganugerahkan kepada kamu dengan kedudukan kamu yang terakhir, kamu mendapat 10 kali ganda dunia. Ketika itulah dia memintas, memotong perkataan Allah dengan berkata, kenapa mempersenda-sendakan aku sedangkan engkau adalah Tuhan sekalian alam? Lalu kata Allah, aku tidak pernah mempersendakan kamu, kerana sesungguhnya 10 kali ganda dunia itulah pemberian aku kepada kamu. Dan sesungguhnya wahai pemuda, aku berhak dan sanggup, aku berkuasa untuk melakukan apa sahaja yang aku kehendaki. Masuklah ke dalam syurga selama-lamanya. Tiada lagi sakit di dalam syurga, tiada lagi resah di dalam syurga, tiada lagi sesak-sesak di dalam syurga, tiada lagi kemiskinan di dalam syurga, tiada lagi pembohongan di dalam syurga. Kekallah kamu dalam syurga selama-lamanya dengan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala meridai. Begitulah kasih dan cinta Allah.